sudah 100% vaksin semua. Mereka tidak paham tentang masalah kesehatan, baik buruknya keadaan yang akan datang ketika divaksin. Kemudian di sini ada orang yang memanfaatkan situasi. Jangan vaksin, terutama masuk ke ulama-ulama. Nantinya 3 tahun kemudian apa yang terjadi? Ulama-ulama sehat, enggak, orang lain semua nggak sehat. Sementara ulama-ulama sakit karena tidak divaksin. Ini ada yang memanfaatkan situasi. Dan alhamdulillah dengan berkat kedatangan BIN ini ke kita bersama dengan pemerintah Pemda Aceh Barat, sangat membantu rasanya memberikan pencerahan-pencerahan ini kepada masyarakat. Dan BIN sangat peduli tentang kesehatan masyarakat. Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BIN atau intelijen negara yang sudah mau turun tangan langsung membantu kami Pemda ini. Dan alhamdulillah kita lihat situasi masyarakat pun sudah mau vaksin, sudah menghilangkan tradisi hoak-hoak itu. Mungkin demikian.